Jangan lupa pukul betul-betul ya. Aku ambil ya. Jangan marah. Silakan mayat aku dulu. Boleh saja. Ambillah. Nyawa lagi penting. Sampai hati kamu, habislah aku. Selamat petang semua. Ada sesiapa di sini yang meminta tolong untuk diselamatkan? Alamak. Dan jangan bersandiwara, Darwish. Dah pecah tembelang kau. Apa yang sedang berlaku ni? Aku tak fahamlah. Rakan awak tu bersubahat dengan pencuri ni. Mereka nak kebas bintang Parsi. Tapi takkan dapatnya. Mampus. Mampus kau semua. Darwish, betul ke tu? Betul. Tapi bukan setakat itu saja. Orang sekarang tak tahu beri salam ke? Wah, bagus betul, Darwish. Kenapa tak cakap awal-awal tadi? Pasal tu, rancangan sudah berubah sedikit. Apa? Aku ambil ya. Jangan marah. Kan aku dah kata, nyawa hilang. Rasa-rasanya semua berjalan dengan lancar, kan? Penyamun sama penyamun pun boleh menipu ke? Maaf, apa nak buat? Sekarang kamu semua dah tahu muslihat aku. Nasib baiklah kamu semua akan hangus dalam kebakaran yang sungguh ngeri. Dan yang tidak dijangka. Kau ingat kau boleh lepas ke? Dah lepas pun. Apa yang kau selalu cakap tu? Siapa cepat, dia dapat. Siapa cepat, dia dapat. Oh. Apa? Selamat tinggal. Bila aku dah kaya nanti, aku pasti ingat saat ini. Tong itu penuh dengan minyak. Kita mesti lepaskan diri. Tak mungkin. Habislah aku. Matilah aku. Jadi kerja menjadi kabilah tu? Kerja? Untuk bahlul macam kau? Macam bagi bunga kan monyet. Tunggu. Kau budak yang curi roti tu kan? Kita sama-sama semujik dalam bakul. Anissa. Lain kali, jangan menyibuk. Tunggu! Takkan kamu nak tinggalkan aku di sini? Cakap apa? Monyet dapat bunga, eh? Api! Kami tak kerja untuk awak. Panggillah orang lain. Baiklah, awak boleh kerja. Berapa? 5 dinar seminggu. 10. Apa? Cekik darah? Itu harga pasaran. Baiklah. Makanan tempat tinggal? Ya, cepatlah. Permata, serahkan padaku. Jadi awak kerja untuk aku sekarang? Yalah. Bagus, kalau begitu jangan terpacak macam keldai dan lepaskan. Permata tu bukan milik kau. Pulangkan sekarang. Bagaimana juga engkau rupanya, ha? Kalau nak, marilah kalau berani. Budak bodoh, rosak rancangan aku. Habis kau. Cara kau berterima kasih.
Terima kasih, Adisa. Lain kali, janganlah menyebut. Aku tak tipu, ada hubungan. Ya ke? Kita memang secocok. Semalam tu macam kuku dengan daging. Kalau kamu berdua buat silap lagi, aku pecat. Ya. Dia memang sayang kat kita. Diamlah. Betul. Menitis air mata. Saladin. Saya sudah nekat, Ayah. Ayah datang bukan pasal itu. Ayah kesal atas kata-kata ayah dulu. Ayah bangga dengan kau. Kau akan perlukan pedang ini. Betulkah, Ayah? Terima kasih, Ayah. Semoga selamat, anakku. Semoga jumpa haluanmu. Akhirnya, kita dah bebas untuk menggembara seluruh dunia. Dan apa akan menanti kita? Kegemilangan? Betul, gemilang. Ya. Dunia menanti kita. Ya.